Ayo, ada yang tahu lasagna ini apa? Makanan khas dari Italia ini biasanya dilengkapi dengan daging. Tapi kali ini, Unyil ajak kalian mencoba varian baru dari lasagna. Yap, lasagna buah. Lasagna buah atau biasa disebut fruit lasagna ini adalah menu dari salah satu resto di daerah Puri, Kembangan, Jakarta Barat. Risa dan Sekar mau belajar membuatnya bareng Severi tuh. Ini buahnya. Stroberi dan kiwi dipilih karena buah ini punya nilai gizi yang sangat tinggi loh. Stroberi, buah yang pertama kali ditemukan di Amerika, mengandung kalori, vitamin C, dan antioksidan. Buah ini baik untuk kesehatan jantung dan otak, mencegah kanker, dan pastinya membuat kulit agar tetap cantik. Sedangkan buah kiwi mengandung nutrisi tinggi dan lebih banyak dari buah-buah lain. Selain itu, mengkonsumsi kiwi juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Serat tinggi kiwi bisa mengurangi kembung pada perut loh. Oke, buahnya sudah selesai dipotong tuh. Cantik ya. Ya, Den Unyil mana? Katanya Pak Oga mau dikasih kuenya kalau udah jadi. Lama nih. Mending tidur aja di sini ah. Ngantuk. Asik. Seger benar makan buah di siang hari bolong. Selain buah-buahan, membuat fruit rasanya juga menggunakan krim keju, tepung terigu, minyak sayur, garam, dan telur. Come on, kita buat layer atau lembaran rasanya dulu ya. Campur semua bahan seperti tepung terigu, telur, dan garam. Aduk-aduk agar adonan mudah kalis. Tambahkan sedikit air juga ya. Jika adonan sudah tidak menempel di tangan, tandanya adonan sudah kalis. Sip, saatnya menggiling adonan. Adonan digiling sampai menjadi lembaran. Ulangi penggilingan berkali-kali sampai ketebalan adonan sesuai untuk layer. Lembaran adonannya sudah jadi nih. Potongan lembaran ini kemudian direbus di air mendidih selama kurang lebih 3 menit. Wah, sudah matang tuh, Chef. Ayo diangkat. Wah, sudah gak sabar nih bikin lasagna buahnya. Caranya gampang loh. Letakkan layar di atas piring, semprotkan krim kejunya, dan potongan buah kiwi. Ulangi lagi seperti awal, dan kali ini tambahkan buah stroberi ya. Yummy! Agar tampilan lasagnanya lebih cantik, kita hias yuk. Siram dengan saus blueberry dan stroberi. Jangan lupa semprotkan sedikit krim keju dan terakhir letakkan daun mint dan potongan buahnya. Wow! Lasagna buah merupakan hidangan inovasi dari lasagna yang ada selama ini. Tingginya minat masyarakat untuk kembali hidup sehat membuat daging pada lasagna diganti dengan buah-buahan. Lasagna buah yang kaya gizi dan serat ini cocok loh buat yang mau mencoba menu sehat. Gimana rasanya? Sekar, Lisa, sisakan buat Unyil ya. Loh, Pak Oga, kok malah tidur? Ngomong doang nih mau bantuin. Unyil ada ide nih. Pak Oga, bangun. Pak Oga, bangun. Hasil. Aduh, Den Unyil. Orang lagi enak-enak tidur digangguin.
Eh, Den, mana kuenya? Ye, Pak Oga udah nih. Jadi belum? Enggak, minta matengnya aja. Oga, ah. Satu lagi nih, hasil produksi Indonesia dengan kualitas tinggi, yaitu minuman sari buah. Tingginya permintaan akan minuman sari buah membuat beberapa produsen minuman berlomba menghasilkan minuman jus buah yang berkualitas. Tidak hanya rasa buah lokal saja yang diproduksi, sari buah impor juga ada loh. Salah satunya jus apel. Selain itu, di pabrik yang berdiri sejak tahun 1988 ini, semua sudah menggunakan sistem modern, sehingga terjamin higienisnya. Loh, loh, perasaan embul ngejusnya banyak deh. Kenapa ini jadi tinggal sedikit begini? Wah, ada aja masalah, nyebelin. Widih, embul, rajin amat sih ngejus nih ye. Tapi apa yang dijus, Mul? Kosong begitu. Udah deh, Nyil, embul lagi pusing nih. Tiba-tiba hilang gitu aja jus milik embul. Ya, gimana nggak hilang, Bul? Tuh, mesin blender embul bocor. Repot amat sih. Mendingan beli yang sudah jadi aja, Bul. Tinggal minum. Ya, bocor ya. Nyil, mau kemana, Nyil? Ikut. Awalnya, drum berisi konsentrat sari apel akan dimasukkan ke dalam mesin pencampur. Di bak besar ini, sari apel akan diaduk hingga mendapatkan suhu tertentu hingga bahan siap dicampur dengan bahan lain. Oke, selanjutnya sari apel akan masuk proses blending atau proses pencampuran dengan bahan-bahan lain seperti air yang sudah disterilkan dan gula. Wah, sayang sekali kita tidak bisa melihat proses ini karena tidak terlihat. Sip deh, sembari menunggu proses pencampuran, petugas menyiapkan penyaringnya. Penyaring berfungsi untuk memisahkan endapan bahan setelah pencampuran, sehingga yang didapat berupa cairan jus yang sudah jadi. Jus yang sudah jadi, selanjutnya masuk ke dalam bak penampungan untuk masuk proses sterilisasi. Pemanasan dilakukan selama 20 menit dengan suhu 98 derajat Celcius dengan sistem Ultra Head Temperature. Widih, dijamin aman nih. Setelah mengalami proses sterilisasi, jus selanjutnya akan didinginkan hingga temperatur maksimal 28 derajat Celcius. Dan ditampung ke dalam bak penampung sampai menunggu proses pengisian. Sebelum pengisian, dilakukan proses uji kualitas di laboratorium. Jus akan diuji rasa, tekstur, mikroorganisme, dan masih banyak lagi. Bila sudah sesuai standar keamanan makanan, baru deh pengisian bisa dilakukan. Aduh, semoga aja embul tadi tidak membututi Unyil. Bisa berantakan nih kalau embul ikut ke pabrik jus. Loh, loh, siapa orang itu yang pakai masker? Kok mirip embul? Wah, bahaya nih. Datengin ah. Saatnya proses pengisian. Oh iya teman-teman, tidak hanya produk jusnya saja yang mengalami proses sterilisasi loh, namun pada kemasan juga. Kebetulan kemasan yang digunakan adalah kemasan kertas. Awalnya, sebelum kemasan kertas dibentuk, semprot bagian dalam kemasan dengan cairan antiseptik yang biasa untuk standar makanan. Asal kalian tahu nih, ternyata penggunaan kemasan karton pada jus juga ada fungsinya loh. Selain lebih aman, ternyata kemasan karton itu tidak tembus cahaya, sehingga resiko kerusakan vitamin C di dalam kemasan menjadi lebih kecil. Berbeda bila dibandingkan dengan kemasan botol kaca. Setelah kemasan bersih, mesin akan membentuk menjadi kemasan kotak sekaligus mengisi jusnya.
Wah, wah, benar-benar tidak ada sentuhan tangan. Kalau seperti ini sih, dijamin higienis dan aman deh. Tiap 4 jam, jus yang dihasilkan pabrik ini sekitar 7.850 liter loh. Widih, banyak sekali ya. Setelah rapi, kemasan masih perlu dipasangi dengan cup untuk memudahkan membuka kemasan. Wah, wah, jadi lebih praktis ya. Pantes aja. Unyil tadi gak ngasih tahu Embul. Ternyata dia tadi ke pabrik jus. Tahu gitu, tadi Embul gak usah repot-repot buat jus. Nambah-nambah kerjaan aja. Ah, mumpung gak ada Unyil, ambil ah. Oh, jadi tadi buntutin Unyil ya? Stop dulu, Embul. Mau kemana kamu, Embul? Unyil, ganggu Embul aja sih. Embul mau ambil jusnya. Tuh, di situ tuh. Di tempat packing. Gak bisa. Unyil berani sama Embul. Minggir ah, orang Embul mau keluar juga. Selain produk apel, ada 4 varian buah lain loh. Seperti jambu, orange, dan lemon. Permintaan yang cukup tinggi di dalam negeri membuat pabrik ini cukup kewalahan memenuhi permintaan. Sehingga belum sempat melirik pasar luar negeri.